kembali lagi masih bersama Master Noi, pakar milenial solusi tanpa bayar. Bahan alami bisa bikin sendiri. Perhatikan, semua ada di sini. Pisang. Pisang adalah buah yang lezat dan sehat yang mengandung banyak serat, nutrisi penting seperti kalium dan antioksidan seperti vitamin C. Saat mengkonsumsi buah pisang, hampir semua orang pasti mengupas dan membuang kulitnya begitu saja. Namun, sebenarnya tahukah bahwa kulit pisang juga bisa dimakan? Bahkan kulit pisang diklaim memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Kandungan serat makanan pada kulit pisang yang tinggi merupakan indikasi sumber serat makanan yang baik. Manfaat kulit pisang bagi kesehatan. Untuk mengetahui apa saja manfaat kulit pisang, yuk simak penjelasan di bawah ini. Pertama, memberikan kesehatan untuk rambut. Kulit pisang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan rambut. Para pembuat produk alami untuk kesehatan dan kosmetik menyarankan menggunakan kulit pisang sebagai bahan masker rambut. Bahan ini akan membuat rambut kita lebih lembut dan bersinar. Hal ini dikarenakan di dalam kulit pisang mengandung antioksidan yang bisa menetralkan rambut dari radikal bebas dan membuatnya tetap kuat serta sehat. Kedua, memutihkan gigi. Untuk keluarga yang memiliki masalah dengan gigi kuning, kulit pisang dipercaya mampu memutihkan gigi. Ketiga, menyembuhkan jerawat. Menggunakan kulit pisang juga bisa membantu menyembuhkan jerawat. Ambil kulit pisang dan pijat di wajah kita setiap hari. Coba biarkan 1 minggu untuk melihat langsung hasilnya. Pijat wajah dengan kulit pisang setiap hari sampai jerawat hilang. Lakukan cara ini 2 kali sehari untuk merasakan manfaat kulit pisang yang menakjubkan. Keempat, menghilangkan kutil. Meski tidak menimbulkan sakit, namun kutil pada kulit bisa mengganggu. Kulit pisang bisa menyembuhkan kutil dan mencegahnya datang lagi. Usapkan kulit pisang pada kutil atau tidur dengan kulit pisang yang diikat semalaman pada bagian kulit berkutil. Dan lihatlah hasilnya dari manfaat kulit pisang ini. Kelima, mengurangi kerutan di wajah. Pasti ingin selalu terlihat cantik dan awet muda. Tentunya, cara mengurangi kerut secara alami pasti menjadi pilihan pertama. Kulit pisang sangat berguna ketika kita menambahkan kuning telur ke kulit pisang tumbuk atau bisa juga dengan campuran madu. Oleskan campuran ini pada wajah dan biarkan di wajah selama 15 menit lalu bilas. Lakukan hal ini secara konsisten. Keenam, sebagai pereda nyeri. Ekstrak kulit pisang memiliki sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit. Oleskan kulit pisang langsung pada area yang menyakitkan. Biarkan selama 30 menit sampai rasa sakit hilang. Campurkan minyak sayur dan kulit pisang juga membantu menghilangkan rasa sakit. Ketujuh, sebagai pertolongan pertama. Manfaat kulit pisang bisa digunakan sebagai pertolongan pertama untuk mengurangi kemerahan akibat paparan sinar matahari, gigitan serangga, dan mengurangi rasa gatal. Kulit pisang juga bisa digunakan untuk mengurangi sakit kepala dengan cara meletakkan kulit pisang pada dahi dan kulit pisang yang sudah dibekukan pada bagian belakang leher selama 15 menit. 8. Mengangkat sel kulit mati. Manfaat kulit pisang selanjutnya yaitu mengangkat sel kulit mati pada wajah. Caranya juga mudah loh. Ambil kulit pisang dan haluskan sampai menjadi seperti adonan masker. Lalu oleskan ke permukaan kulit wajah secara merata. Diamkan selama 10-15 menit, lalu basuh dengan air bersih. Lakukan cara ini setiap hari agar bisa mendapatkan manfaat kulit pisang dengan maksimal. 9. Menghilangkan mata panda.
Ternyata manfaat kulit pisang yang lain juga bisa menghilangkan mata panda loh. Caranya, siapkan kulit pisang dan gel lidah buaya. Ambil bagian dalam kulit pisang dan campurkan dengan daging lidah buaya. Oleskan di area sekitar mata dan diamkan selama kurang lebih 15 menit. Bilas menggunakan air bersih. Selanjutnya 10. Membuat kulit cerah berseri. Bisa mendapatkan manfaat kulit pisang untuk membuat kulit wajah cerah dengan mengoleskan kulit pisang sebelum tidur malam. Diamkan semalaman dan bilas pada keesokan paginya. Sebaiknya bilas dengan menggunakan air hangat dan lakukan cara ini setiap hari untuk mendapatkan manfaat kulit pisang yang lebih maksimal. 11. Melembabkan kulit. Di dalam kulit pisang terkandung mineral dan zat pelembab alami yang bisa dimanfaatkan sebagai pelembab kulit wajah. Manfaat kulit pisang yang satu ini mampu membuat kulit wajah tetap segar, tidak kering dan tampak cemerlang. Mudah kok caranya, haluskan kulit pisang dan campurkan dengan 1 kuning telur omega. Kemudian aduk rata dan oleskan pada area wajah seperti layaknya menggunakan masker. Diamkan selama 5-10 menit lalu bilas menggunakan air sampai bersih. 12. Pembentukan otot tubuh. Siapa sangka manfaat kulit pisang juga bisa untuk membentuk otot. 13. Perlindungan UV. Kulit pisang membantu melindungi mata dari sinar UV. Kulit pisang nyatanya juga memiliki beragam manfaat untuk kecantikan. Ini dikarenakan kulit pisang mengandung nutrisi dan antioksidan yang dapat memberikan keajaiban bagi kulit kita. 14. Mengurangi lingkaran hitam dan kantung mata. Kulit pisang juga dapat membantu mencerahkan lingkaran hitam di bawah mata. Ambil serat putih dari kulitnya dan campur dengan gel lidah buaya. Kulit kalium dan gel lidah buaya yang melembabkan akan membantu mengatasi kantung dan lingkaran di bawah mata kita. Nah, itu dia manfaat kulit pisang yang ternyata sangat baik untuk tubuh dan kecantikan. Selamat mencoba di rumah. Solusinya, kalau kurang jelas kamu putar lagi videonya dan bagikan ke teman-teman kamu. Master akan berikan solusi bahan pengobatan alami. Jangan lupa tekan tombol subscribe atau langganan ya, agar kamu tahu berita terbaru selanjutnya. Jangan khawatir, berlangganannya gratis loh. Tinggalkan komen ya semua keluhanmu di kolom komentar. Master akan kupas tuntas di video selanjutnya. Salam sehat.